Bayo Kapong Pok Perengrang Majorok. Hasil pemetaan, memang dari hasil pemetaan kita ada 6 kecamatan yang 5 atau 6 kecamatan yang rawan longsor. Itu di Sobang, kemudian juga Bagedong, kemudian Cipanas, kemudian Muncang, satu lagi Sajirang. Tanggal 13 kemarin kita dapat peringatan dini juga, kemudian juga tanggal 15 ini kita dapat peringatan dini juga tentang potensi banjir dan juga tanah longsor yang memang memiliki risiko tinggi di Kabupaten Lebak.